Assalamualaikum. Oi, tak duduk lagi. Oh, macam nak ber apa? Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. Thank you pada siapa yang dah subscribe aku. And siapa belum subscribe aku, please click bell notification and subscribe button. So, korang nampak aku ganggu tin kan? Actually, hari ni aku ada nak review satu barang, unboxing and review. So, aku ada beli satu barang dekat Shopee. Alang-alang aku pindah rumah and nak cukupkan barang dapur, aku beli rice cooker. Brand dia Gabor, Gabor. Ini bukan sponsor, ini aku beli sendiri. Let's go. Yeah. So first buka. Dah nampak lah Gabor. Aku beli ni warna hitam. Wah. So jom kita keluarkan daripada kotak dulu. Dalam kotak tak ada apa. Memang rice cooker semata. Okay, inilah dia. Okay, so far tengok nice, alhamdulillah. Tak ada apa-apa kecatatan. Cuma kotak kat luar je lah, ada terkoyak sikit. Belakang ni, ni belakang. So tepi tak ada apa. Dan depan, depan ni button dia. Ni semua, ni boleh buka kot. Tapi aku tak berani, nanti aku buka. Ni, ni apa? Penapis. Penapis. Untuk kukus. Tengok. Ni penapis untuk kukus, aku tak tahu sangat. So, ini koyak je lah. So dapat dia punya cup, senduk, senduk nasi, ala comel. Ini dia punya plug lah, kabel dan kabel. Ada manual. And last dia punya periuk, periuk lah. So cantik, nice, tapi dari chrome. Ada dua line chrome. Okay, so kita simpan balik. Aku nak cerita sikit. Rice cooker yang aku beli ni, dia size dia 2 liter. And dekat Shopee ada colour putih and colour hitam. Aku lebih prefer untuk colour hitam. And ada orang kata brand ni daripada Jerman. Model dia G Gabor, Gabor, Gabor GRS60A. Nanti aku akan share link dekat bawah. So kita buka eh. Sini 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 dekat, sini dekat. Oh, dekat ke? Wah. Tada. So dekat sini atas dia ada button untuk kita tekan untuk masak. Nanti aku akan tunjuk kat korang macam mana cara gunakan dia. Bukan cara gunakan dia, apa function yang ada dekat Gabor ni. So inilah dia. Stay tuned. Try pasang. Dah pasang lah. Kita try dulu on. Boleh on ke tak? Sebab yelah, sebelum masak, nak tunggu masak lagi pun nak try. Baik kita try on sekarang. Jadi wife aku cakap tadi, try je lah on boleh ke tak. So dah masuk plug, kita on. Wow, tak nampak sangat lah kat dalam kamera.
So macam ni lah, dia apa, sensor kot kan. Hopefully dia tahan lama lah. Risau juga aku benda-benda yang elektronik yang sensor-sensor ni. Itulah dia. So korang stay tune, tunggu pula aku masak nanti. Nanti aku bagi korang rasa seorang sikit lah, sesuap nasi. So gabor-gabor. 3 days later. Okay guys, so hari ni adik aku datang rumah and aku nak try rice cooker yang aku baru beli tu semalam sampai. So sekarang aku nak try lah. Let's go. Okay, dah on. So jap masukkan dulu. Beras pun dah isi. Okay, kita letak. Apa je tak stable lah. Tak stable. So kita tekan start. Haa, lepas tu aku tak tahu. Fast cook, steam, reheat, yogurt, soup, cake. Oh, okay. So rice. Lepas tu start. Baca dulu ni. Ye. Kedah je. Kata apa ni? Yang sekejap baca. Kena buat mau baca. Okay, boleh. Oh, gitu. Oh. Bukan tekan kat ni. Oh, boleh pilih. Tapi tekan kat menu. Lepas tu tekan start. Okay, 8 minit tak tahu. So kita dah try, tekan fast cook lah. Lepas tu dia banyak menu kat situ, ada kek lah apa semua. Kita try nanti satu-satu, tapi bukan sekarang. So kita tunggu dia masak, tengok macam mana hasil kejadian dia. Okay guys, ni aku tak tahu, tapi tadi ada 3 minit aku tengok. 3 minit aku. 1 minit ni takkan 1 second lama betul. Sebab tadi 3 minit pun lah, 3 kalau 3 second mesti dah siap. So ni maksudnya 1 minit. Okey, dia dah keluar macam ni. Maksudnya dah masak juga. Oh, tak pegang. Insya-Allah dah masak lah ni. So inilah kejadian nasinya. Dia lembik sikit sebab mungkin sebab air banyak sikit kot tadi aku letak. Nanti aku share link kat bawah. Korang boleh tekan link tu, tekan kat untuk beli brand Gabor. Kenapa tak Gabor? So tu saja daripada aku. And aku nak makan. So tu je. Itu saja daripada aku. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Assalamualaikum. Ciao. Bye.